Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan, banyak rezeki, selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Pada kali ini saya mau bikin video teman-teman. Mau bikin video pabrik LG di Korea yang besar banget. Ini pabriknya teman-teman. Tuh di belakang. Itu panjang banget sampai sono. Jauh. Oke. Mau saya ambil videonya teman-teman. Ini parkirannya luas banget. Pabriknya itu gede banget, teman-teman. Kepada teman-teman yang mau ke Korea, semangat terus belajar. Siapa tahu dapat pabrik sini nanti, bisa masuk kerja di sini. Di pabrik LG. Pabriknya gede banget. Wah. Sekarang Korea udah mulai musim dingin, teman-teman. Jadi apabila mau berangkat harus bawa jaket yang tebel buat persiapan biar nggak kedinginan, teman-teman. Ini daunnya udah menguning tuh. Pertanda musim dingin udah mau mulai di Korea. Nah, ini ada pabrik LG, teman-teman. Ini luas banget. Luas banget ini pabriknya, dari ujung sini sampai pol sana itu. Ini karyawannya kayak gede banget. Ini buat motivasi teman-teman yang mau ke sini, semoga diberi kelancaran dan mendapatkan pabrik yang bagus-bagus kayak gini, kayak di LG ini. Ini pabrik Bonafit, teman-teman. Gak pernah mati pabriknya, jalan terus. Nah, ini parkirannya karyawannya. Ini pabrik keempat di daerah sini aja, teman-teman. Ada lagi yang lebih besar lagi. Ini LG semua ini, teman-teman. Ini bis jemputannya, teman-teman. Kalau sore itu kumpul banyak, ada 10 ini. Nah, ini dari depan, teman-teman. Pabriknya gede banget. Teman-teman yang mau ke Korea, semangat belajar. Semoga diberi kelancaran dan bisa berangkat. Siapa tahu bisa masuk pabrik sini, teman-teman. Dan bisa bekerja di sini. Amin. Tuh, sampai di sini. Wah. Luas banget ini. Pabriknya gede. Biasanya kalau pabrik kayak gini tunjangannya banyak, teman-teman. Nah, ini skuter yang kemarin saya bilang. Ini di mana-mana ada, teman-teman. Di mana-mana di sudut jalan mesti ada, di pinggir trotoar. Itu ada lagi itu. Itu sana ada dua itu. Ini banyak banget, teman-teman. Di setiap trotoar ada. Itu bebas dibawa kemana-mana. Gak usah dibalikin, diparkir aja di pinggir jalan. Udah aman. Itu ada pekerja mau makan istirahat siang itu, teman-teman, kayaknya. Ngecat itu orang bangunan, kerja bangunan. Terus motor sini, teman-teman. Ah, udah guguran. Daunnya udah gugur. Udah mau musim dingin. Nah, ini masih ya, pabrik LG, teman. Jadi TV yang dipakai teman-teman, mungkin kalau yang dari Korea ini pabriknya, teman-teman. Berarti dari sini, itu belakang rumah aku, teman-teman.
pabrik LG. Ini pabriknya, teman-teman. Pabrik LG Korea. Itu. Sampai sini ujung sana itu, teman-teman. Inilah suasana mendekati musim dingin. Semoga tetap diberikan kesehatan. Tahun kemarin waktu pandemi itu awal musim dingin, teman-teman. Semoga kali ini diberi kesehatan. Nah, ini helmnya pekerja, teman-teman. Ditinggal makan, ditinggalin glidik-glidik. Nah, itu sepeda karyawan, teman-teman. Bawa sepeda yang kerja. Oke, sekian vlog hari ini. Terima kasih. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.